Warga Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya menggelar syukuran doa bersama dan pisah sambut dengan sejumlah personil Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Warahmatullahi wabarakatuh min syarihi wa syarihi ma fiki wa syarihi ma huliki fiki wa syarihi ma yudibuku alaiki. Na'udzubika ya ilahana min asadil wa aswadu min hayati wal akrabi wa min syarihi. Khidmat dan khusyuk, inilah suasana syukuran doa bersama dan pisah sambut warga Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya dengan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Ustadz Muhammad Kurdi, salah satu tokoh agama sekaligus perwakilan warga Dusun Maju Jaya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI khususnya Kodim 1207 Pontianak. Segala capaian yang ada adalah berkat kerjasama TNI dan seluruh elemen masyarakat. Dari awal hingga akhir, menjaga semangat hingga pekerjaan tuntas. Tidak hanya sasaran fisik juga berhasil dilangsungkan sesuai dengan jadwal dan target yang ada. Sekali lagi telah dibuktikan bahwa program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya Allah, ya perwakilan dan BIM yang alhamdulillah beliau telah memberikan paparan data, paparan bukti, visi misi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbina bihurmatil Fatihah. Ya Rabbi jadikan surah al-mustaqim, surah al-ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian di sini maupun yang masyarakat darat. Alhamdulillah berkahnya program TMMD ke-111 kita bisa rasakan, dan tentunya harapan besar perubahan tersebut bisa kita rubah dengan baik dan semangat yang tiada batasnya. Manakala penyambutan kami kurang begitu berkenan kepada anggota sekaligus para kancawan, para bapak-bapak yang telah sudi hadir di pagi siang ini. Perjumpaan yang sangat abadi kita dapat ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya' wal awliya' wal ulama wal fuqaha wa syuhada' wa salihin wa nahwi wal muhaddithin wa nubala. Tim Liputan melaporkan.